Okay, sekarang kita berada di Laman Seni Safari Jejak Warisan Kelang. Okay, yang ni barulah dibuat dalam 2020. Jadi jom kita tengok ada apa seni kat dalam ni. Dari Galeri Diraja, kita orang singgah di sini pula, iaitu kawasan art berasaskan safari. Jadi tempat ni banyaklah dia buat lukisan-lukisan binatang yang ada dalam kawasan safari. Sepanjang laluan pejalan kaki di belakang bangunan ni, orang bolehlah ambil gambar sepuas hati. Tempat ini sangatlah bersih dan kita bolehlah nak ajar anak-anak kita mengenal haiwan-haiwan yang ada di dalam safari. Okay, kat sini korang bolehlah nak bergambar sebab dia banyaklah lukisan-lukisan ataupun art dekat sini. Jadi hari ini pun tak ramai orang. Jadi bolehlah. Antara waktu yang sesuai untuk korang datang dekat sini adalah sebelum pukul 10 pagi dan pada sebelah petang dalam pukul 4 ke atas.